Nih, lihat. Sini, lihat nih. Kamu lihat gak? Ini. Kamu udah nganggap saya mati. Ini nama saya. Maaf, Pak. Tapi yang pesan Nisan ini namanya sama dengan nama Bapak. Sama? Kamu tuh lulus SD apa enggak sih? Baca nih. Ini namanya T-E-D-J-O. Harusnya pakai D. Saya T-E-J-O. Astagfirullah. Aduh. Maaf, Pak. Saya salah, Pak. Kamu dengar, kamu ini kan namanya udah ngedoain saya mati. Ngerti kamu? Gaji kamu saya potong 50%. Tapi, Pak. Apa tapi? Ini apa ini? Diam! Bukannya kerja. Ya, Bu. Kamu pakai telepon saya untuk urusan pribadi ya? Kamu, gaji kamu saya potong 50%. Aduh, Pak. Jangan, Pak. Saya banyak kebutuhan bulan ini, Pak. Gak ada urusan. Tapi, Pak. Gak ada tapi. Astagfirullahaladzim. Dasar manusia kikir. Aku akan ngomong sama papa. Isma, jangan Is. Menatap indahnya senyuman di wajahmu membuatku terdiam dan terpaku. Aku gak mau nanti kamu kena masalah lagi sama papa kamu. Akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Ini buatan kamu. Banyak. Iya. Ini adalah batu nisan yang paling indah. Yang tak mampu kuungkapkan. Jika aku mati, aku pengen kamu nulis nama aku di batu ini. Aku ingin engkau selalu Isma. Hadir dan temani. Kenapa? Semua orang itu akan mati tahu. Di setiap langkah yang meyakiniku kau tercinta. Isma. Sebaiknya kita sudahi saja ya hubungan ini. Gak baik buat kamu, Is. Papa kamu pasti melarang hubungan kita. Udah deh, gak usah ngomongin itu lagi. Aku akan ngomong sama papa kalau waktunya tepat, oke? Tapi aku ragu, Is, kalau papa kamu akan merestui hubungan kita. Ya betul. Jadi gini ya, ini kerja kalian setiap hari ya. Isma, kamu papa kurung di rumah dan di pabrik ini supaya kamu gak deket sama laki-laki. Ini malah pacaran sama kuli. Kamu ngaca ya Irwan ya. Kamu tuh siapa sih? Pejabat bukan, pengusaha bukan. Berani-beraninya deketin anak saya. Pak. Cuma kuli aja. Pak, jangan marahin Mas Irwan terus, Pak. Isma! Cukup! Dengar ya kalian berdua. Mulai hari ini kalian dilarang ketemu. Kamu sekarang keluar dari pabrik. Kamu saya pecat. Isma cinta sama Mas Irwan, Pak. Papa bilang enggak, udah cukup. Enggak, Pak. Sepanjang
bisa pacaran sama kuli lagi. Maksud Bapak tuh kuli yang mana? Irwan kuli kita. Isma. Mas Bambang, kayaknya pernikahan Mas Bambang sama Isma harus dipercepat ya, Mas. Masalahnya gini, Mas. Isma tuh udah berani pacaran di belakangku dan pacarannya sama kuliku. Nyebelin banget kan? Ya? Oh iya, iya. Iya, iya, Mas. Ya, Mas, saya tunggu ya, Mas ya. Mas Bambang itu siapa? Ya, Bambang temanku dong, Bu. Yang berjasa besar buat keluarga kita itu loh. Masya Allah, Bapak. Kalau Mas Bambang itu teman Bapak, berarti dia itu seumur Bapak. Dan dia pasti udah punya istri. Benar-benar. Mas Bambang itu kaya raya. Dan Bapak punya hutang besar sama dia. Bapak tahu. Itu artinya Bapak melunasi hutang Bapak dengan anaknya Bapak. Anak berbakti sama orang tua itu wajib hukumnya. Isma, maafkan ibu nak. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kamu. Bu, bantu Isma dandan yang cantik. Nanti sore Mas Bambang mau datang kemari. Jangan bikin kecewa. Siapa Bambang, Bu? Bapak meninggalkan kamu dengan temannya Bapak. Mau dijodohkan sama Pak Bambang. Jadi istri kedua, Bu. Ya. Panas banget sih. Kamu gak pasang AC di rumah kamu nih? Maaf. Sempat beli. Ya ampun, Tejo. Punya usaha sudah puluhan tahun. Masa beli AC aja nggak sanggup? Mana Isma? Hah? Aku udah nggak sabar pengen lihat dia sekarang. Soalnya terakhir aku ketemu dia itu, aku lihat dia kan masih SMP. Iya kan? Mana? Sebentar, Mas. Mungkin dia masih dandan. Saya lihat dulu sebentar. Ya, cepat. Mana Isma? Isma? Mendadak Isma ke salon dulu, Mas. Malumlah, sebagai calon pengantin kan dia mau kelihatan cantik di depan calon suaminya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu nanti malam saya kesini lagi. Ya. Tapi awas, jangan sampai gagal lagi. Iya, Mas. Iya, pasti ada, Mas. Assalamualaikum. Mas, Mas Irwan, buka pintunya, Mas. Waalaikumsalam. Isma. Mas. Isma, kamu kenapa? Ayo masuk. Kamu kenapa kesini? Aku gak mau dinikahin sama Pak Bambang. Kita kawin hari aja, Mas.
yang bawa kabur si Isma. Kita akan cari dia sampai dapat. Siap, siap, Pak. Siap, siap. Ayo cepet. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Lelet banget. Ya Allah. Lindungi Isma, anakku. Tolong sadarkan suamiku, ya Allah. Gak bisa, Isma. Kawin lari itu gak sah hukumnya. Mas, aku tuh gak cinta sama Pak Bambang. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Aku gak mau sama pria lain kecuali kamu, Mas. Aku harus bagaimana, Isma? Posisi aku sangat sulit. Mas, bawa aku pergi dari sini. Aku gak bisa memisahkan kamu dari kedua orang tua kamu. Mereka lebih berhak dari kamu ketimbang aku, Isma. Aku bisa berdosa. Mas, aku mau. Mau pergi aku dari sini. Aku gak mau nikah sama Bapak. Aku gak mau nikah sama Pak Bambang. Bagus ya. Lu mau kabur ya? Hah? Ngajar. Bawa dia. Iya, Pak. Bawa ke mobil. Ayo, cepat, kawan. Ayo, ya, cepat. Ayo. Mobil, ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo. Kamu diam sih. Ayo, masuk. Kamu kira kamu kabur dari sini, kamu aman dari saya, hah? Hajar dia. Jodohan ini, lindungilah hamba dari orang-orang yang berniat zalim kepada hamba, ya Allah. Hamba hanya ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ya Allah. Walaupun itu sakit yang aku rasakan, ya Allah. Yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Ya Allah, hamba mencintai Mas Irwan, ya Allah. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercinta. Maafin aku, Isma. Aku gak punya kekuatan untuk memberontak sama keadaan ini. Ya Allah, buatlah Isma bahagia dengan suaminya. Insya Allah, aku akan bahagia jika melihatmu bahagia, Isma. Langkah
Isma pamit ya. Pak, jaga ibu baik-baik ya. Ya, kamu juga ya. Jaga suami kamu baik-baik. Ingat, jadi istri yang berbakti sama suami. Jadi kamu gak boleh ngelawan dan membantah perintah dia. Ya? Iya, Pak. Isma, kamu sering-sering telepon ibu ya, nak? Iya, Bu. Mari, ya. Yang, ya, mari. Semoga Allah menjaga keselamatanmu, nak. Ma, kenalkan ini Isma. Isma, kenalin ini Siska, istri pertamaku. Halo Mbak Siska. Oh, ini istri baru kamu. Ingat perjanjian kita? Iya, aku ingat. Ayo Isma, aku tunjukin kamar kita. Maksud aku kamar kamu. Ya. Permisi. Maaf, Pak. Apa benar Bapak memanggil saya? Aku cuma mau kasih tahu, mulai besok kamu sudah boleh kerja di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih kamu tuh harusnya ke Isma. Karena dia yang menukar pekerjaan ini dan pernikahannya dia. Ya Allah. Isma mengorbankan dirinya agar aku bisa dapat pekerjaanku kembali. Ya Allah, Isma. Kali sekarang ini dia lagi di Eropa, di Bali, bulan madu. Kalau Isma pergi jauh, Isma juga seharusnya kabarin ibu atau bapak kan? Makanya ibu khawatir, Pak. Ibu khawatir apa sih, Bu? Bu, Isma tidak akan miskin 7 turunan. Bukan itu masalahnya, Pak. Sudah 1 minggu Isma menikah. Tapi dia tidak ada kabar sama sekali. Itu yang bikin ibu khawatir. Kotor nih. Ternyata ada manfaatnya juga suami aku kawin lagi sama kamu. Aku gak perlu lagi tempat pembantu. Cukup kamu, Sobi Ati. Sekarang kamu masak, abis itu cuci baju.
Isma. Angkat telepon ibu, nak. Kamu pikir aku menikahi kamu itu cuma untuk perhiasan rumah aja? Iya, enak aja. Kamu tuh harus melayani aku. Maaf, Mas. Aku lagi gak sehat. Alah. Kalau kamu masih pakai alasan ini untuk menghindari aku, kamu tidur di luar. Ayo! Mas, tidur di luar! Aku mohon jangan, Mas! Assalamualaikum, Ibu. Maaf, saya dengan ibunya Isma. Bisa saya bicara dengan anak saya, Bu? Bu, tahu nggak ini jam berapa? Ini udah jam 1 malam. Telepon tuh besok aja. Ibu, maafkan saya. Bukan saya tidak sopan, Bu. Saya sudah telepon ke handphonenya Isma. Tapi tidak pernah ada jawaban. Itulah anak zaman sekarang, Bu. Maksud ibu? Anak ibu tuh anak durhaka. Buktinya, udah kawin sama orang kaya, terus lupa sama ibunya. Maaf, Bu. Saya tahu siapa anak saya. Anak saya tidak mungkin berbuat seperti itu, Bu. Maaf, Bu. Ini saya bicara dengan siapa? Saya dengan Siska, istrinya Bambang. Puas. Astaghfirullahaladzim. Non, Non kok tidurnya di luar toh, Non? Astaghfirullahaladzim, Bu. Udah pagi. Duh, aku harus bikin sarapan dulu. Non badannya anget. Non sakit ya? Gak apa-apa. Jeng Ani, gimana? Gimana, Mbak? Saya mau bicara dengan Isma, anak saya. Oh, bisa. Sebentar ya. Isma? Iya, Mas. Ini ibu kamu telepon. Maaf, Jeng. Isma bilang nanti dia mau telepon Jeng sendiri. Soalnya sekarang dia lagi sibuk. Maaf, Mas Bambang. Isma lagi sibuk. Lagi sibuk kenapa? Saya bicara sebentar saja. Tolonglah, Mas Bambang. Waduh, gimana ya, Jeng? Soalnya dia nggak mau gitu. Masa mau saya paksa? Maaf ya, Jeng, ya. Saya harus sarapan dulu. Ya, terima kasih. Mas, kok ditutup teleponnya? Soalnya udah 2 minggu ini, aku belum ngasih kabar ke ibu. Aku pengen ngobrol sama ibu, Mas. Gak perlu. Kamu itu punya kewajiban cuma satu. Kewajiban kamu itu cuma untuk aku.
manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Uang belanja hari ini nggak boleh kurang. Kalau ada kembaliannya, kamu harus balikin ke saya. Iya Mbak. Biati! Iya iya iya. Cepat! Iya. Bi, kamu anterin ini Keong ke pasar biar jalannya cepat. Iya Bu. Ayo Non. Ada apa, Bu? Ibu minta tolong sama kamu. Tolong kamu ke rumahnya Mas Bambang ya. Mas Bambang? Iya. Suaminya Isma. Wan, ibu sangat kangen sama Isma. Sejak Isma menikah, ibu betul-betul tidak bisa berkomunikasi dengan Isma. Sedangkan kamu tahu kan kondisi ibu. Ibu di kursi roda begini tidak pernah bisa keluar rumah. Tolong lawan. Maaf Bu. Tapi kayaknya saya juga gak mungkin menemui Isma di rumah suaminya. Tapi kamu masih mencintai Isma kan? Sebaiknya aku antar kamu pulang ya. Udah Bu, gak apa-apa Bu. Hati-hati ya. Iya. Ayo. Ayo bangun Isma. Ayo. Ayo Mas Irwan. Isma. Kamu kemana aja? Masa ke pasar jam segini baru pulang? Anu Pak, tadi Non Isma pingsan waktu di pasar. Saya nanya Isma, bukan kamu. Mas Bambang. Kamu siapa? Hah? Saya? Dia yang kerja di pabrik papa. Dia yang nolong Non Isma, Pak. Thank you.
beneran sakit, Is. Iya, Mas. Ya udah, biar aku panggil dokter ya. Papa mau panggil dokter? Iya, itu Isma kan badannya panas. Alah, itu alasan dia aja, Pa. Terang aja badan dia panas. Karena suhu udara di luar itu kan panas. Hah, ngapain sih buang-buang duit pakai ke dokter segala? Mendingan beli obat di warung, Pa. Tapi mukanya pucat sekali, Ma. Terang aja, orang dia gak pernah dandan. Coba Papa lihat aku. Muka aku gak pucat kan? Karena aku selalu dandan. Ya udah, aku suruh Bu Ati beli obat di warung, ya? Ya Allah, ampunilah hamba. Saya melihat Isma tidak bahagia. Bukan hak saya untuk ikut campur urusan rumah tangganya. Tapi melihat Isma seperti tadi, hati saya terluka sekali. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Ini marker paling mahal. Untung nggak sampai pecah. Kalau pecah, habis gajimu dipotong. Pokoknya, Papa nggak setuju, Ma. Enggak lah, pokoknya Papa nggak setuju lah. Nggak mungkin itu. Itu namanya lancang. Bapak. Lancang gimana, Pak? Kita ke rumah Mas Bambang itu silaturahmi. Ya lancang lah namanya. Orang kita kesana gak diundang. Masya Allah, Bapak. Kalau kita ini menunggu diundang sama Mas Bambang, ibu keburu mati nahan kangen sama Isma, Pak. Bu, ibu mau ke rumah Isma. Ibu kangen sama Isma. Ibu harus ketemu sama Isma. Yaudah, yaudah. Saya bantu ibu ya. Saya bantu antar ibu untuk ketemu dengan Isma. Pak, mamanya Isma yang datang. Ngapain lagi kalau nggak mau ketemu Isma? Assalamualaikum, Mas Bambang. Ada apa? Saya mau ketemu Isma, anak saya. Nggak bisa. Mas Bambang, saya minta tolong. Saya rindu dengan anak saya. Saya cuma mau memastikan anak saya sehat-sehat saja. Tolong saya, Mas Bambang, tolong. Isma itu sudah aku beli. Jadi Jeng Ani gak bisa datang ke sini ketemu Isma tanpa seizin aku. Ingat itu! Tolong, Mas, tolong. Gak bisa! Pak Bambang! Pak, maaf, Pak. Tolong Bapak jangan kasar dengan Bu Ani. Biarkan Bu Ani ketemu dengan Isma. Karena kemarin saya lihat Isma kurang sehat. Iwan, jadi kamu ketemu Isma. Siapa kamu? Siapa? Yang sembarangan kamu kalau ngomong. Sekarang juga kalian perlu keluar dari sini. Keluar! 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 Mas, tadi aku dengar suara ibu. Ibu kamu sudah pergi.
Tadi dia kesini cuma mau ketemu sama aku, bukan mau ketemu kamu. Tapi aku dengar suara ibu manggil nama aku, Mas. Barusan kamu tidur? Ya, berarti kamu tuh cuma mimpi. Iya kan? Udahlah, kamu jangan terlalu banyak mikir dulu. Ini sekarang kamu minum obatnya. Nama tuh, Mas Bambang, apa kabar? Gak usah basa-basi. Sudah basi aku mendengar. Kamu kenal sama orang yang namanya Irwan? Irwan? Iya, Mas. Dia sudah dua kali datang ke rumahku. Dua kali ke rumah Mas Bambang? Iya. Yang pertama, dia mengantar Isma pulang dari pasar. Yang kedua, dia menemani istri kamu ke rumahku mencari Isma. Ini sangat tidak nyaman buat aku. Ngerti kamu? Iya, Mas. Maaf, Mas. Saya benar enggak tahu soal ini, Mas. Istri saya ke rumah Mas Bambang. Iya. Sebenarnya ini pasti dipengaruhi sama Irwan, Mas. Yang benar kamu. Iya, maaf, Mas. Itu Irwan itu kulikku di sini. Dulu dia suka dan mencintai Isma. Bu Ani, maaf ya. Saya cuma bisa antar sampai di sini. Gak apa-apa kok. Ibu makasih ya sama kamu. Saya permisi, Bu. Hati-hati. Pak, selamat malam, Pak. Kamu itu ya. Bapak jangan kasar dong, Pak. Kesalahan dia udah terlalu besar, Bu. Dia ganggu rumah tangganya Isma. Itu udah gak bisa dimaafin. Kamu ngapain ke rumahnya Isma? Pak, ibu yang minta tolong Irwan untuk ketemu sama Isma. Ibu hanya ingin tahu keadaan Isma yang sebenarnya. Apalagi Irwan bilang Isma itu sakit. Oh, dengar baik-baik. Isma itu bukan urusan kita lagi. Sudah urusan suaminya. Tunggu apa lagi kamu? Ayo pergi! Permisi, Bu. Pak. Dengar ya, Bu. Jangan pernah lagi ibu datang ke rumah Mas Bambang kalau dia gak suruh. Gimana, Is? Kamu sudah sehat kan? Iya, Mas. Udah. Gitu dong ya. Kamu jangan sakit. Kalau kamu sakit, nanti aku gimana? Tapi maaf, Mas. Aku masih lemas. Pastinya ini penyebabnya ya. Gara-gara ini, kamu jadi sibuk dan kamu lupa tugas kamu sebagai istri. Enggak kayak gitu. Itu cuma buat aku berzikir aja. Biar Allah memberikan aku kekuatan. Oh, jadi kamu mencari kekuatan untuk menghina aku, gitu? Enggak, Mas, jangan salah paham itu dong. Apanya yang salah paham? Jelas-jelas kamu sudah menghina aku. Dengan kamu menolak aku itu sama saja dengan menghina aku. Aku jadi penasaran, aku pengen tahu. Bagaimana kalau tasbihnya aku buang? Apa kekuatan kamu juga hilang? Iya, Mas, jangan, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Mulai membangkang. Kalau begini terus, benar-benar aku bisa bangkrut nih. Din, sini. Dok, ada apa, Pak Bos? Dok, aku punya tugas buat kamu.
Tugas apa, Pak Bos? Kamu bikin usahanya si Tejo itu bangkrut. Bagaimana caranya itu terserah kamu. Tenang, Pak Bos. Perintah tak jalani, Udin, Pak Bos. Bagus. Setelah Tejo bangkrut, semua asetnya akan aku ambil alih. Dengan begitu, Isma sudah gak bisa lagi kembali ke bapaknya. Kamu itu harus banyak makan supaya kamu sehat. Jangan sampai sakit lagi, ya? Pak, dia itu gak sakit. Dia cuma pura-pura sakit. Cukup, Ma. Jangan nambah masalah. Bagaimanapun juga, Isma ini istri aku. Dan aku sangat berharap sama dia. Isma, aku sangat mengharapkan kamu itu bisa memberi keturunan buat aku. Karena Siska sudah gak bisa diharapkan lagi. Mas gimana sih? Mas lebih sayang Isma dibanding aku. Aku memang lebih sayang sama kamu, Siska. Buktinya, Mas tadi belain Isma di depan aku. Itu kan karena aku ada maunya. Apa? Ya, karena aku ingin punya anak. Kamu kan sudah gak bisa ngasih aku anak. Ya karena itu aku harus baikin Isma supaya hatinya luluh. Nah nanti kalau aku sudah dapat anak dari Isma, terserah deh kamu mau apain tuh Isma. Kamu pikir aku rela ada cewek lain yang bisa kasih kebahagiaan buat kamu, Mas? Isma juga harus bernasib sama seperti aku. Mandul. Mana semuanya? Kok sepi? Maaf, Pak. Dari tadi pagi saya datang ke sini, belum ada pegawai yang masuk. Belum pada masuk? Kemana sih? Waalaikumsalam. Kenapa jam segini baru datang? Mau apa? Udah siang baru datang, mau apa kamu? Maaf, Pak. Saya mau pamit, Pak. Saya juga, Pak, mau pamit. Kamu gak kerja? Saya sudah dapat pekerjaan tempat lain, Pak. Assalamualaikum. Benar, Pak? Betul! Siapa? Udin, Pak Bos. Bagus, Din. Biar dia tahu rasa. Berani-beraninya sama saya. Aku sudah tidak semuanya lagi untuk hidup. We'll be right back.
bangun ibu. Ibu kenapa bu? Ibu bangun ibu. Non Isma pak. Kenapa lagi Isma? Non Isma hamil. Ini kondisinya sangat lemah, Pak. Sepertinya dia kurang rutin minum obat dari kami. Jadi, dia harus dirawat secara intensif. Halo, Mas Bambang. Maaf, Mas, saya mau minta izin. Mau bicara sama Isma. Nggak bisa, Jo. Sebentar saja, Mas. Karena mamanya Isma terus memanggil-manggil nama Isma, Mas. Tejo. Kamu bilang sama istri kamu, kasih pengertian. Isma itu sudah bukan milik kalian lagi. Mas Bambang, tolong Mas, sebentar aja Mas. Sebentar aja biar ibunya Isma tenang. Urusan istri kamu tenang atau enggak itu bukan urusan aku. Itu urusan kamu. Mas, yang nelfon tadi itu bapak aku. Bukan. Memang yang punya nama Tejo bapak kamu doang. Ya halo Mas Bambang. Bapak. Isma. Ya Allah Pak. Ini benar-benar kamu Isma? Iya ini Isma. Maaf ya Pak, Isma nelponnya ngumpet-ngumpet. Isma, ibu sakit dan dirawat di rumah sakit Isma. Apa? Ibu sakit Pak? Ya Allah, sakit apa? Udah nanti Bapak ceritain. Sekarang Bapak sambungin ke ibu ya. Bu. Isma. Halo, ibu. Ibu. Isma. 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 Siapa yang izinin kamu telepon ibu kamu? Hah? Mbak, aku mohon. Biarkan aku nelpon ibu sebentar aja. Ibu aku lagi sakit. Aku mohon, Mbak. Heh, kamu gak usah ngemis begitu deh. Aku gak pernah kasihan sama kamu. Mbak, aku mohon. Biarkan sebentar aja. Ya. Mas Bambang! Mas! Ya, apa sih, Ma? Nih, dia telepon ibunya barusan. Apa? Mas, biarkan aku nelpon ibu. Ibu aku lagi sakit, Mas. Dengar. Kamu itu istri aku. Kamu harus menuruti apa kata-kata aku. Kamu tahu? Papa kamu itu dulu miskin. Dia bisa sukses seperti sekarang itu karena aku yang kasih modal. Kamu mau? Bapak kamu jadi miskin lagi sekarang. Mau? Cabut deh teleponnya, Ma. Supaya dia gak bisa telepon lagi. Oke. Ya ampun. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Di saat usahaku bangkrut, istriku masuk rumah sakit, saldo di tabunganku juga tinggal sedikit. Wan. Pak Tejo. Kamu lagi ngapain? Saya lagi bersih-bersih, Pak. Siapa tahu nanti ada yang pesan batu nisan dadakan. Thank you.
orang yang selama ini ku bilang kuli, justru dialah pemberi kehidupan pada usahaku. Tanpa Irwan, apa jadinya usaha batu nisanku? Maafin Papa Isma. Jangan-jangan si Isma hamil. Kalau Isma hamil dari Mas Bambang, posisi aku bisa berubah. Mas Bambang gak suka berubah pikiran. Isma, kamu kenapa? Gak tahu Mbak. Kayaknya aku masih berangin deh. Ini orang sakit melulu, gak pernah sehat. Yaudah, kamu tunggu di kamar, aku ambilin obat. Malam, Bu, saya mau ketemu sama Isma. Non Isma? Bapak apanya Non Isma? Saya bapaknya Isma. Akhirnya kepake juga ini obat. Saya ini bapaknya Isma, saya harus ketemu sama Isma. Ibunya Isma sakit. Tapi Pak, kalau saya mengizinkan Bapak ketemu sama Non Isma, saya bisa dimarahin sama Pak Bambang. Bu, saya ini bapaknya Isma. Maksud saya nggak bisa ketemu sama anak saya sendiri. Nih, minum obatnya. Biar kamu kuat dan sehat. Ini obat apaan, Mbak? Itu suplemen, obat mahal. Kalau nggak mau, balikin sini. Jangan. Iya, aku minum. Nuhun sewu, Bu. Ada apa? Ada tamu. Bapaknya Non Isma. Katanya pengen ketemu sama Non. Apa? Bapak ada di luar, Bi? Iya, Non. Mbak, izinin aku temuin Bapak, Mbak. Aku mohon, Mbak. Ya, tapi kau minum dulu obatnya. Baru aku izinin kamu keluar. Iya, iya. Khawatir itu ya. Isma, ibu sakit. Aku kangen sama kamu. Tapi Pak, Isma gak mungkin keluar dari sini. Pasti Mas Bambang ngelarang, Pak. Iya. HP Bapak mana? Assalamualaikum, Ibu. Apaan kamu, Tejo? Kamu datang ke rumahku dan ketemu Isma tanpa izin dariku dulu. Ini juga cuma mampir sebentar. Ini juga sudah mau pulang. Permisi, Mas.
Masuk! 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 Sini! Masuk! Rasain kamu! Ini hukuman buat istri durhaka dan makam suami kamu! Harusnya kamu jangan pernah temui bapak kamu itu kecuali kamu sudah jadi bayar! Kuasaanmu ya Allah, tolong Nano Esma. Assalamualaikum, Bu, ini Isma. Maaf ya Bu, Isma nggak bisa nengokin Ibu. Isma kan sedang belajar jadi istri yang taat kepada suami. Harap dimaklumin ya Bu. Tapi Isma janji kalau Ibu sembuh, Ibu bisa temuin Isma. Ibu cepat sembuh ya. Terus nengokin Isma di rumah Mas Bambang. Isma tungguin Ibu ya. Kalau Ibu gak sembuh, Ibu ntar gak bisa ketemu Isma. Ibu, Isma sayang banget sama Ibu, sama papa. Assalamualaikum. Tolong Ibu minta puterin lagi, Pak. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya sudah menjadi ayah yang jahat selama ini. Ampuni saya ya Allah. Saya sudah membuat anak dan istri saya menderita hanya demi mengejar harta dunia. Saya sampaikan, Pak. Apa itu, Bu? Non Isma, Pak. Kenapa lagi, Isma? Non Isma hamil. Di mana dia sekarang? Sekarang dia ada di kamar. Kelihatannya kurang sehat, Pak. Ini aspeknya. Kurang ajar, hamil juga tuh anak. Kenapa obatnya belum berfungsi sih? Aku ingin engkau selalu dirayakan kembali.
Isma. Isma. Anu, Pak. Non semalam tidur, pagi-pagi saya bangunin dia enggak mau bangun, Pak. Isma, bangun. Maaf, Pak. Apa karena gara-gara semalam Bapak sabet terus dia enggak mau bangun. Dia ini cuma kecapean. Sudah, biarkan dia tidur. Obatnya sudah mulai bekerja. Pak Tejo, ini kenapa dicopot, Pak? Terus barang-barang kok kosong semua? Wan, saya bangkrut. Pabrik ini saya tutup. Saya mau jual. Saya sudah habis, Wan. Istri saya sakit. Usaha saya hancur. Dan anak saya sengsara dengan suaminya. Saya ikut sedih, Pak, mendengarnya. Irwan, kamu mau bantu saya, kan? Tolong selamatkan Isma dari tangan Bambang. Saya sudah gak tahu mau bikin apa, Irwan. Demi Isma, tolong dia. Teruslah tidur kau, Isma. Biar tenang rumah ini. Isma udah bang? Belum, udah bangun. Isma bangun. Isma. Pak, apa gak sebaiknya non dibawa ke dokter saja atau pak? Dokter? Ya soalnya dia kan hamil. Bibi takut ada apa-apa. Jangan, pak. Kalau dibawa ke dokter, nanti dokter malah bilang sakitnya inilah, itulah, supaya dirawat di rumah sakit. Iya benar. Dia juga cuma paling tidur aja kok. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirin, ya kan? Ada? Dia keguguran. Pak, bagaimana pak? Kalau non kita bawa ke rumah sakit saja, pak. Jangan. Pak, mendingan kita tunggu aja sampai dia bangun. Hati-hati. Isma. Wi. Ya, non. Iya. Wi. Perut aku sakit banget nih. Dibawa ke rumah sakit toh pak. Eh enak aja, jangan. Emangnya biaya rumah sakit murah? Mendingan rawat di rumah aja. Apa yang terjadi dengan Isma? Obat peredah sakit. Cepet-cepet Bi, kasih minum Bi. Cepet. Non, ayo non minum obatnya non. Ya cepet sembuh. Astagfirullah. Apa yang kalian lakuin ke Isma? Siapa suruh kamu masuk? Isma, kamu kenapa Isma? Perut aku sakit. Ayo, kita ke rumah sakit. Sus, tolong sus. Sus, cepat sus. Ibu, bapak, tunggu dulu. Mas Irwan, non Isma bisa sembuh apa enggak? Saya juga gak tahu, Bi. Kasihan non Isma. Ya, di antara kalian bisa ikut saya ke dalam. Baik dok, saya dok. Ya.
kondisinya lemah. Ia mengalami pendarahan. Sepertinya keracunan obat kimia. Saya tinggal dulu, Pak, ya. Bapak silakan teman. Iya, Isma. Kapan kamu mau melamar aku? Aku akan bilang ke Bapak kalau aku mencintai kamu, Mas. Aku yakin Bapak akan menyetujui kita, Mas. Bahagia ya sama aku? Aku bahagia, Isma. Aku bahagia sama kamu. Aku pengen dengan kamu selamanya. Saat kau peluk mesra tubuhku. Kamu ingat gak kalau kemarin kamu sama Pak Bambang? Pak Bambang itu siapa, Mas? Kepada dirimu, Mas, aku boleh gak minta satu permintaan? Apa permintaan kamu? Kalau aku bisa lakukan, insya Allah aku lakukan. Janji ya, Mas? Iya, aku janji. Peluk aku sekarang, Mas. Aku dingin sekali. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh rakyat. Terima kasih ya, Mas. Aku tidur dulu ya. Tidurlah, Isma. Selalu milikmu yang mencintaimu. Pak, Bapak kan bapaknya Non Isma toh, Pak? Iya. Mbak, sedang apa di sini? Yang sakit siapa, Mbak? Non Isma sakit, Pak. Maaf, Pak. Kami tidak bisa menyelamatkan Bu Isma. Isma! Isma!
inna ilaihi rajiun. Pak, tunggu dulu, Pak. Kalian hancurkan semua tempat usaha si Tejo. Lalu setelah itu kalian cari Isma dan bawa dia pulang. Siap, bos. Pak, Bu Hati itu pulang? Bi, mana Isma? Isma. Bi! Selamat siang. Anda Pak Bambang dan Bu Siska? Ada apa, Pak? Saya membawa surat penangkapan Anda. Bahwa kalian dituduh telah melakukan pemerasan, mencoba pembunuhan, dan penganiayaan. Gak benar ini, Pak. Ini gak benar, Pak. Yang banyak ini salah, ini gak benar ini, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Sing salah bakar seleh. Rasa no. Non, mau dia ditangkap, Non. Sama kamu, dia masih hidup sekarang. Kematian itu takdir dan rahasia Allah. Kita gak akan pernah tahu kapan datangnya. Aku juga mau terima kasih karena akhir hidupnya dia masih mendapat kebahagiaan sama kamu. Menatap indahnya senyuman wajahmu membuatku terdiam dan terpaku, mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Dan batu nisan ini, batu nisan ini adalah batu terakhir yang saya pahat. Kata yang tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani. Ini adalah batu nisan yang paling indah. Yang meyakiniku kau tercinta. Jika aku mati, aku pengen kamu nulis nama aku di batu ini. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh. Jalan Isma, sampai kapanpun
kamu adalah cinta sejati aku. Tunggu aku di surgamu. Aku yakin suatu saat nanti kita pasti dipertemukan kembali, walau bukan di dunia ini. Lampunya mati, Mas. Pagi-pagi nggak bisa Bibi bangun protekan tuh gelasnya. Ada dialog lagi kan? Apa? Mas. Kamu, aduh sorry dong, ini pakai bunyi lagi. Matiin dulu. Aku belum selesai dialog, Mama. Masih banyak. Gue ribet banget kalau lagi dialog, mesti ngambil-ngambil begini, sumpah.